Halo guys, jangan lupa subscribe channel Lutfi Awan. Tekan tombol merah dan hidupkan loncengnya. Oke, terima kasih. Selamat menonton. Makan toge. Jadi guys, ini kita lagi makan. Oh, udah dimulai. Kita lagi makan malam. Aho, aho. Selamat ya, Lak. Hai. Gila banget ya. Jadi malam ini tadi kita mau makan seafood apa kepiting ya? Kepiting, cuma pas kita kesana penuh. Kurang rajungan. Ya, nanti next time kita kalau sempat kita mau makan itu lagi ya. Kita udah gagal 2 kali loh. Iya, aku pengen makan itu loh, kepiting. Kepiting itu enak banget kayaknya. Aku pengen makan lobster. Sekarang kita ada di ayam penyet Surabaya. Aku inget banget dulu aku pernah buka puasa di sini bareng sama teman-teman SD aku. Terus? Ya udah. Dan itu puasa terakhir. Maksudnya di akhir bulan puasa? Bukan, maksudnya udah setelah itu aku nggak ketemu temen lagi. Oh, maksudnya pas lagi kamu masih SD? Enggak, saya. Aduh Nian. SMP. Tapi sekarang udah enggak. Temen SD kamu udah ada yang jadi YouTuber selebgram juga ya? Hanum, aku kesini sama Hanum. Oh, Hanum juga. Udah gitu aku nganterin dia pakai motor. Ke rumah Hanum. Motor kamu? Iya, motor aku. Dia nggak bisa bawa motor. Nggak bisa apa-apa gitu. Pokoknya aku kan kecil ya. Dia tuh tinggi kan, gede tinggi. Aku yang nganterin dia, aku yang bonceng dia. Kata, wih, Della Rossi, Della Rossi gitu. Berarti Hanum harus nonton ini. Hanum. Kita kapan jadi collab sama Hanum coba? Tahu, dia sibuk. Iya, dia sibuk banget. Kemarin aja dia ke Bali ya. Dia super duper sibuk. Karena sebelum kita turun dia udah jadi selebgram duluan. Iya, udah selebgram duluan. Dan kita di pertengahan nge-YouTube, dia baru turun di YouTube. Oh iya ya. Sekarang kamu hampir nyamain subscriber dia tahu? Masa? Iya. Kamu 104. Anum kemana aku lihat coba? 111 nggak salah deh. Mah, iya. Kamu kayaknya harus collab sama Anum. Oke, Anum next time ya. Biar bisa saling sapa. Aku kalau ngechat dia dibalas lama banget. Yang lagi tuh di grup kita aja ya, di WhatsApp. Balasnya lama banget. Soalnya dia selalu sibuk. Sibuk banget ya. Jadi alhamdulillah. Dia aja ya di endorse itu wah gak berhenti aku. Brand-brandnya juga subur banget. Dia punya ini ya, punya apa nih? Kayak inian makeup gitu. Jual-jualan makeup. Baru mau bikin deh kalau nggak salah. Oh, baru nanti mau launching deh kalau nggak salah. Dia tuh pengen buka, bukan makeup ya. Oh iya, alat-alat kecantikan gitu. Dia bikin lipstick. Oh lipstick. Iya, collab lipstick. Terus sama apa? Masker. Tapi aku kayak pernah lihat dia tuh kayak punya toko gitu masuk, dan dia tuh kayak owner gitu, tapi nggak tahu deh. Kita jadi ngomongin siapa nih? Iya, kita jadi ngomongin Hanum. Gara-gara nggak jadi collab sama Hanum ya, Hanum jadi harus collab sama kita. Kita makan apa ini? Kita makan ayam penyet. Aku tadi pengen makan bebek. Bapak aku tuh kesukaannya bebek. Aku mau tahu, guys, jadi dia habis punya HP baru. HP itu asik. Dia baru. Alhamdulillah. Dari hasil endorse Della, dari hasil Della nge-YouTube. Ya dia beli iPhone juga, udah lama punya iPhone. Iya, sebenernya dia. Iya. Kita tunggu ayamnya nih guys. Udah, aku skip, ntar kita udah makan aja ya. Oke guys, ntar aku skip, udah ada makanan sih. Oke. Guys, menu makan malam kita hari ini. Aku beli ayam penyet. Dan Della beli... kamu sama ya? Ayam bakar. Cuma kamu ayam bakar penyet ya? Dan sama toge. Dia lebih enakan toge. Aku yang pengen ya. Oh, kamu juga pengen. Toge tuh enak. Kenapa? Kenapa kamu suka toge? Tapi ini kayaknya enak banget loh. Aku suka makan lumpia itu. Lumpia toge. Kenapa? Enak tuh, guys. Mantap. Kayak ada ikan-ikan terinya gitu loh. Iya. Ah, sumpah yang ini enak banget. Kamu harus cobain toge-nya, kuahnya cepetan. Bismillahirrahmanirrahim. Wakina aja benar suaranya. Ini banget. Sama motor. Enak? Kuahnya enak banget. Ini enak loh ini.
Terus sambal pakai sambal terasi gitu ya. Tahunya renyes-renyes banget. Boleh sih. Adik aku nih yang di pesantren suka banget sama ayam penyet ini. Leh, adik aku bukan ayam penyet, sukanya ayam geprek. Bedanya apa sih ayam penyet sama ayam geprek? Kalau ayam penyet itu ayamnya dipenyet. Ayamnya dipenyet. Kalau ayam geprek ayamnya geprek gitu. Dipenyet diapain? Penyet. Penyet. Aku nggak tahu. Tapi kayak nggak ada bedanya. Sambelnya dulu, geng. Aku tuh kalau makan ayam atau makan ikan, pasti yang garingnya itu aku makannya belakangan. Kalau aku kulitnya yang dimakan belakangan. Tapi kalau aku sama Dela makan lele, buntut aku hilang cepet banget. Jadi kalau makan lele nih, pasti buntut aku diambil sama dia. Enggak, kalau kita makan lele tuh pasti trik aku gini nih. Ngeliatin lele kamu dulu. Dulu kamu nawarin, kamu mau. Baru ambil, ya udah. Oh, gitu. Kamu mau ambil. Tapi kebiasaan aku kalau makan, aduh. Kebiasaan aku kalau makan pasti habis sampai ke tulang-tulang, betul enggak? Sampai bingung. Kenapa dia tuh makan ikan tuh tahu enggak? Tinggal pala sama tulang tengah. Tulang tengah juga bersih banget. Enggak ngerti kenapa bisa begitu. Jadi aku udah kebiasaan. Oh, nih kalau makan, kalau misalnya benar-benar enggak lapar banget, enggak kemungkinan untuk disisain. Aduh, kalau ada sisa nasi satu butir kayak gini nih. Kayaknya gimana gitu? Ya. Aku boleh nyebur, guys. Aku rasa sayang gitu kalau misalnya ngeliat nasi sebutir aja. Rasanya tuh kayak kehilangan kasih sayang seseorang gitu. Garing. Karena kehilangan kasih sayang seseorang sebutir pun berharga ya. Pasti. Emang benar kalau dia tuh kalau makan itu super duper bersih banget. Banget. By the way, ini kayaknya yang menjadi pembeda tuh ayamnya empuk banget deh. Masa? Kamu tadi pesan apa sih? Ayam atau bebek? Ayam. Emang? Kayaknya bedanya empuk deh, lebih empuk. Kayaknya aku pertama kali dimakan ayam penyet. Masa? Aku kapan makan ayam penyet? Ayam bakar mulai. Enggak pernah, serius deh. Aku paling ayam apa namanya? Geprek. Iya bener tau, aku pertama kali makan ayam penyet. Masa sih? Iya. Ah, kita foto dulu buat thumbnail. Aku pakai apa nih? Emang itu? Ayamnya. Kakak. Itu kamu beda sama aku sambalnya. Kamu sambal ayam penyet. Kalau aku sambal ayam terasi. Oh. Aku coba. Oh iya. Ya kan? Tapi enakan kamu tuh sambalnya. Iya, mau tukar. Enggak, pedes. Kujedotin lu. Hey, aku malah manis. Kamu kali yang pedes mah. Itu soalnya kamu cabai setan. Cabai setan semua. Ini pedas tapi enak. Cobain. Ya, dikit-dikit dulu. Oh, kamu mau taruh gitu? Enggak, aku mau caplok. Iya. Mas, kayak ada sinar-sinar, kalau ini kayak ada manis-manisnya gitu. Kamu tahu gak sih? Kenapa? Gak jadi. Aku risih nih, liatin. Oh, ini untuk apa? Jadi emang kalau Dela tuh makan kemana-mana pasti liatin orang. Jadi kamu tuh harus terbiasa. Tapi kadang kan aku gak suka kalau orang ngeliatin ini ya. Terus-terusan, ngerti gak? Positive thinking, bisa jadi dia subscriber kita. Kalau sini kayak apa? Kameranya. Oh iya, betul. Dah, lu karena aku gak bawa tripod. Tadi kita habis merayakan happy anniversary kita. Jadi, buat vlognya cukup di mobil tadi ya. Jadi kita malam ini makan tapi nggak siap-siap untuk ngetek di luar. Ini tuh dadakan. Justru tujuan utamanya kita makan kerang kan? Kenapa jadi makan ini? Aku kenapa ya orang tuh pada bisa suap-suapan tapi aku kayak malu banget gitu. Gak bisa aku juga. Serius deh, aku mau nyuapin ini tapi nggak jadi ya. Takut. Kali kalau kita makan ini. Jadi nggak ada hawa-hawa. Gak ada. Ya udah biasa. Kali nggak makan ini. Paling gitu doang. Jadi kayak biasa aja. Kita buat kayak ASMR. Enggak ada yang garing-garingnya. Iya, pengen. Bangsat kau. Coba makan toge. Kan toge kruk. Tempe. Udah suaranya enggak ya? Ya, ini gimana sih? Kok gak ada sih? Ih, sumpah dengan apa? Ini gak bisa. Gak ngerti mana iPhone coba. Coba apa kamu buka? Ya kok gak bisa? Dia gak ngerti buka. Itu gak kata sandinya. Aku juga dulu kayak gitu tau. Coba.
14. Tuh, tanggal jadian aja lupa. Enggak, aku inget tuh 11. Kamu bisa bikin toge kayak gini? Iya, aku bikin mulu di rumah. Aku nih ya, biasanya kalau malam nih sama anak-anak di rumah, sama tim. Kamu bikin sasori dulu. Tahan dulu, kucingnya belum makan. Ada kucing ngintip coba. Aku biasanya kalau makan malam sama anak-anak, kalau udah jam segini tuh pasti makannya nasi uduk. Nasi uduk si ibu. Ibu. Sama dia bentuknya kayak penyet gini. Ada tempenya, ada bihunnya gitu. Cuma bedanya dia enggak ada ayamnya. Harganya 7.000. Telur ada enggak dia sih? Ada kok. Telur dicabein. Kok pakai telur? Pakai ikan tongkol atau apa? Nambah. Jadi 10.000. Tapi menurut aku deh, ya cocok aja gitu kalau di budget malam hari 7.000. Iya. Untuk bikin kenyang. Tapi 5.000 waktu itu juga bisa. Oh iya bisa. Kalau sama mponya sama yang punya 6.000. Cuma kalau sama suaminya 7.000. Kamu mau bihun gak? Aku aja belum kemakan-makan. Guys, setuju gak kalau kita bikin video cover-cover selawat lagi bareng Dela? Aku bikin cover selawat lagi bareng Dela. Sejujurnya ya, Dela itu sebenarnya suaranya bagus tau. Kamu jangan muji itu. Soalnya kebanyakan orang yang suara bagus tuh diem, pendiem. Coba kamu tes. Masih udah merdu ya? Merdu. Kamu tuh kayak ada cangkok-cangkoknya gimana? Ntar kayaknya kamu bakalan dikeluarin deh dari grup gabus kamu. Ya jangan. Berarti aku. Ya, aku baru masuk grup gabus udah dikeluarin. Jadi sekarang aku punya tim gabus. Nama Instagramnya itu @tarpiamusik. Di YouTube-nya juga ada @tarpiamusik. Kalau kalian punya acara di mall, acara hajat, ulang tahun, ada konser di pesantren. Kayaknya aku mau nambah nasi deh. Bilang aja. Tapi masa kamu enggak? Aku kenyang. Enggak apa-apa kamu mau nambah? Enggak malu. Pakai toge ya. Jadi aku makan? Enggak. Dih kagak ceritanya sama Erikin. Ih, biar banjir Malik. Enak tuh begitu. Susah, maafnya. Mungkin ada-ada bayar ya. Kaki. Gak kelihatan tuh di oprem. Kaki aku dia. Kalau kalian ada punya warung makan rumah makan, coba ajuin ke kita, kali kita bisa main. Tapi warung makannya tuh yang aneh-aneh nggak apa, yang aku belum pernah kunjungin. Terutama yang punya warung siput. Aku pengen makan semeja full semua siput. Itu yang harusnya tadi kita makan. Mana sih? Mm-hmm. Dia tuh kayak diampar gitu loh, kayak pakai plastik gitu. Kita makannya di bawah gini nih, ini tuh siput semua. Jadi kayak kita makan di atas meja. Tapi tuh per paket. Apa sesuai yang kita ambil? Per paket. Per paketnya berapa? 180? Enggak, 145. Oh, 145? Murah ya? Ada yang 125. Di dekat rumah aku 180 satu paket. Cuma dia berempat gitu. Ayo ah, nanti ke situ. Hah? Ke situ. Iya boleh, nanti kita mau bikin video vlog di warung siput. Tahun depan harus bisa umroh. Amin. Amin. Aku pengen umroh ngajak bapak. Aku umroh ngajak kamu juga gimana? Jangan. Ntar aja kita umrohnya kalau udah. Amin. Amin. Dua minggu setelah. Oke, terima kasih buat yang nonton video ini. Jangan lupa subscribe ya. Oke, guys, tolong support Dela supaya Dela rajin nge-vlog, rajin konten. Kasih aku ini dong solusi. Minta saran aja video selanjutnya apa. Kamu makeup-makeup juga gak apa-apa, pasti pada setuju. Aku gak pinter makeup. Ya, pakai kamu tutorial-tutorial. Curcol. Ya, tutorial apa? Curcol. Curi. Curhat. Ngocol. Oh, iya. Oke, sampai ketemu di video kita selanjutnya. See you next time. Bye.